dengan tanggapan untuk menggantikan pisau perkakasan yang lemah yang menggunakan kekunci belakang dengan tiga mata bilah yang boleh ditukar ganti untuk melakukan kerja-kerja yang berat dengan harga yang mampu milik. Inilah pelaksanaan reka bentuk Cold Steel Click and Cut. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Package Cold Steel Click and Cut ya datang bersama 3 keping mata bilah bersama sarung bilah Secure X ya. Jalinan pada gagang yang memberi genggaman yang mencengkam dan selesa ya, serta paduan jari yang lebar untuk ergonomics melakukan kerja-kerja dengan mudah diperbuat daripada termoplastik polimer ABS yang mempunyai daya kesan hentaman yang tinggi. Sarung pisau Secure X ada dua celah kocik yang buat menyimpan mata bilah gantian dan boleh disangkut pada tali pinggang dengan mudah dan selamat. Cold Steel Click and Cut ia datang bersama dengan tiga jenis mata bilah yang diperbuat daripada besi stainless steel 420G2 yang tahan dusuh, kuat dan juga tahan karat. Berat keseluruhan bilah 143.2 gram. Berat pisau bersama mata bilah yang condong 56 gram. Berat mata bilah gantian yang diasah lurus 18 gram. Berat mata bilah gantian yang bergerigi 17.5 gram. Dan akhirnya berat mata bilah gantian yang condong 16.4 gram. Berat gagang sahaja tanpa mata bilah 39.5 gram. Dan berat sarung bilah sahaja 52 gram. Panjang keseluruhan bilah 20 cm. Panjang pisau bersama mata bilah yang condong 17 cm. Dan panjang ketiga-tiga reka bentuk mata bilah adalah sama ya, iaitu 7 cm. Dan juga ketebalannya mata bilah sama 1.5 mm. Cara menukar mata bilah gantian adalah dengan langkah berikut. Ya, tekan pada pengungkil kekunci belakang dan tarik mata bilah keluar dan letakkan ia ke tepi. Ambil mata bilah yang baru dan tekan sekali lagi pada pengungkil kekunci belakang ataupun kita boleh langsung selipkan mata bilah yang baru sehingga kita mendengar bunyi klik. Setiap mata bilah gantian ya diikat dengan kuat ya dengan penyandal ke kunci triad. Dengan mata bilah gantian yang condong
dengan asahan Scandi, ia sesuai untuk kerja-kerja ringan ya di kawasan perkhemahan, ya seperti mengukir, meraut, ya dan juga untuk persiapan api, ya dan makanan. Dengan mata bilah gantian Wharncliffe atau Ship's Foot yang bermata lurus, ya reka bentuk sebegini adalah untuk kerja-kerja seharian, ya seperti memotong kotak, kertas, karpet, ya dan sebagainya. Dan akhirnya mata bilah gantian yang bermata gerigi dengan reka bentuk Ship's Foot juga adalah paling sesuai untuk memotong tali temali. Dan apabila mata bilah sudah menjadi tumpul, kawan-kawan boleh mengasah mata bilah kembali tajam ataupun membeli secara berasingan tambahan mata bilah gantian yang datang dengan 3 keping mata bilah yang sama. Ya, bermakna di dalam setiap kotak ada 3 keping mata bilah gantian yang serupa walaupun gambar di luar kotak menunjukkan 3 mata bilah yang berbeza. Kotak A untuk mata bilah condong dengan asahan Scandi. Dengan kotak B untuk mata bilah lurus dengan reka bentuk Wharncliffe. Dan akhir sekali, kotak C ya untuk mata bilah gantian bergerigi Ship's Foot. Dengan mata bilah gantian yang tersedia ada dan harga yang mesra pengguna, Cool Steel Click and Cut mempunyai kelebihan atas pisau perkakasan yang lain dan amat sesuai untuk semua pengguna memilikinya. Perbandingan dari segi ukuran dan harga dalam lingkungan yang sama. Pisau tetap berbaksi Moranif Eldris. Pisau lipat Cool Steel Tough Light. Dan akhirnya pisau perkakasan Dongnan atau seumpamanya.
sila letak komen di bawah dan kongsi pendapat anda ya. Terima kasih ya kerana menonton dan kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang.